Badai FC, di mana dimenangkan oleh Badai FC. Dan saat ini kita memasuki di partai kedua, di mana Laskar Bedi dari Bedi berhadapan langsung dengan Ende Sare dari Melayu. Pertandingan pada sore hari ini akan memperebutkan tiket menuju ke perempat final. Di mana Laskar Bedi ini dimanajeri oleh saudara Amiruddin, sedangkan dari kubu Ende Sare Melayu dimanajeri oleh saudara Awel. Naruto Ujumaki, kali ini Gatot, masih Gatot, kembali ke Naruto. Inilah saudara Naruto, salah satu pemain naturalisasi yang berasal dari Jepang. Masih Gatot kaca, kembali ke belakang Rambo. Rambo, Naruto Ujumaki, Naruto Ujumaki, masih kali ini, ke depan saja dia. Umpan terobosan ke depan, jadi yang dituju, masih. Lagi-lagi kali ini kita saksikan Laskar Repedi, Naruto. Ke belakang dia, Dadi. Dadi mencoba menggiring bola ke depan. Berbahaya, kita saksikan pemain ini cukup lari di bidangnya. Lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab. Masih kali ini terjadi perebutan bola. Luar biasa, nomor punggung 7 Laskar Bedi, saudara Evan. Di pertandingan putaran ketiga kemarin, Evan ini menggunakan warna hijau, warna rambut hijau. Dan sekarang berubah lagi menjadi pirang. Luar biasa. Lemparan ke dalam. Dan saksikan Madan di sana. Masih terjadi perebutan bola. Rambo ke depan. Lagi-lagi. Luar biasa. Laskar Bedi berhasil unggul di menit-menit awal babak pertama ini, para pemirsa. Nampaknya saudara Ori kurang lentingan tadi. Ya, kita saksikan bersama-sama Dadi kali ini. Luar biasa, anak-anak dari Laskar Bedi ini berusaha unggul di menit-menit awal babak pertama. Kita saksikan inilah Naruto Ujumaki. Masih terjadi perebutan bola. Gatot, Gatot umpan terobosan ke depan berbahaya, kita saksikan. Namun dikawal saja pergerakannya oleh saudara Orin, salah satu center back yang tentunya sudah tidak diragukan lagi performanya. Saudara Orin dipercaya menjadi kapten kesebelasan bagi Laskar Bedi dari Bedi. Rambo. Masih anak-anak dari Laskar Bedi berusaha menambah pundi-pundi gol, para pemirsa. Terjadi lemparan ke dalam. Lagi-lagi nama punggung 11 di sana, saudara Erik tadi kita saksikan. Masih Firman, Firman ke depan. Mengenai salah satu pemain dari Laskar Bedi. Orang, dia orang. One. Ke depan saja One. Erik dia 7. Shooting langsung saja berbahaya. Hampir-hampir saja saudara Erik ini melakukan tendangan begitu melesat tadi. Masih Dadi, Dadi umpan terobosan ke depan. Di sana sudah berbahaya, kita saksikan Dadi. Ancang-ancang saja Ende Sare Melayu. Masih Firman, Firman ke depan. Miskomunikasi lagi-lagi. Depan saja kita saksikan. Iya. Official. Luar biasa. Inilah saudara Orin, pemain senior. Ancang-ancang dia, umpan melambung saja ke depan yang di sana. Namun nampaknya sedikit silau. Ya Naruto. Oh, ho, ho. Apa yang terjadi, umpan yang dilakukan oleh saudara Rambo ini? Begitu. Begitu deras, para pemirsa. Sehingga saudara Naruto ini tidak mampu mengantisipasi dengan baik tadi. Naruto, lagi-lagi Naruto. Firman, berbahaya kali Laskar Bedi. Masih terjadi perebutan bola, kita saksikan bersama-sama kembelut di sana. Laskar Bedi, Mada di sana, berbahaya, kita saksikan Laskar Bedi. Namun dibuang saja oleh saudara Gatot. Lagi-lagi, Gatot. Umpan lebar Naruto Ujumaki. Sedikit telat tadi Naruto. Apa yang terjadi, para pemirsa? Kali ini Laskar Bedi shooting
langsung saja. Kita lihat bersama Mada tadi melakukan. Masih. Iya, apa yang terjadi? Ofisial masuk bawah air. Ricky masih bola kayaknya. Umpan lambung tinggi saja di sana. Kita saksikan bersama-sama apa yang terjadi. Kita saksikan bersama-sama. Lagi-lagi tidak mau dibiarkan. Apa yang terjadi? Iya, masih ada kali ini. Syuting langsung saja. Diselamatkan tadi oleh saudara Firman. Iya, kita lihat bersama-sama lagi-lagi. Masih kali ini Madan. Salah satu sang pengatur serangan inilah saudara Evan. Masih Rambo, biarkan saja. Ori lemparan ke dalam. Oh, miskomunikasi kali ini berbahaya. Kita saksikan Laskar Medi mencoba ke depan. Lagi-lagi digagalkan oleh saudara Rambo. Kita saksikan bersama-sama nampaknya Indesari tertinggal satu gol para pemirsa, di mana Laskar Medi melakukan gol lewat sembilan kepala tadi. Lagi-lagi berbahaya. Lentingannya cukup tinggi sekali nomor 11 ini saudara Furkan Laskar Medi. Mada salah satu pengatur serangan kali ini. Masih kita lihat bersama-sama berbahaya. Shooting langsung saja. Oh, terasa berbahaya. Ori bisa diselamatkan oleh saudara. Oh my god, apa yang terjadi Ori? Lagi-lagi kesalahan yang begitu fatal dilakukan oleh saudara Ori. Kali ini Dadi mencoba menggiring bola dari sisi kiri. Pemain yang cukup lari di bidangnya. Dadi, nomor punggung 9. Umpan ke dalam, Dadi sudah dilakukan. Masih berbahaya. Hampir-hampir saja para pemirsa, Gatot melakukan tendangan jarak jauh namun sedikit saja dari tiang gawang. Cukup berbahaya anak-anak dari Laskar Medi ini. Indesari melakukan agresivitas serangan karena memang tertinggal satu gol para pemirsa. Ori ke depan dia. Firman, masih Firman. Pemain berambut gondrong. Masih terjadi perebutan bola. Luar biasa sekali pressing yang begitu rapat dilakukan oleh saudara Evan ini. Di putaran ketiga kemarin saudara Evan ini menggunakan rambut disemir warna hijau. Dan sekarang ini disemir warna pirang. Luar biasa. Sudah dilakukan umpan lambung ke depan, dia berbahaya. Kita saksikan. Iya, apa terjadi tadi? Lagi-lagi. Tendangan gawang. Lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, masih terjadi perebutan bola. Lagi-lagi shooting langsung tadi. Kita lihat bersama-sama masih Laskar Medi berusaha menambah putih-putih gol. Langgaran. Salaman, salaman. Sudah dilakukan shootingan langsung tadi dari saudara Madan. Boleh membuahkan hasil. Balik ke tim cetak bola hari. Firman kali ini masih. Lagi-lagi kita saksikan bersama-sama umpan terobosan bagus sekali. Oh, luar biasa umpan terobosan tadi dilakukan oleh anak-anak Laskar Medi. Firman lagi-lagi komunikasi
kurang cukup baik tadi. Ke belakang Gatot. Masih pertanda pertandingan di babak pertama di partai kedua telah berakhir. Di mana skor 1-0 untuk keunggulan Laskar Beri. Kick off babak kedua di partai kedua di mana skor 1-0 untuk keunggulan Laskar Beri dari Beri. Mada ke depan dia. Kali ini masih terjadi perebutan bola. Kita lihat bersama-sama. Nomor 11 ke depan saja. Pelanggaran baru. Ofisial masuk. Gunung pun bisa. Ya, kita kembali ke lapangan di sana. Masih berbahaya. Lagi-lagi. Kita saksikan bersama-sama. Terjadi perebutan bola. Erik masih kali ini. Lagi-lagi tercuri Mada. Passing-passing pendek dilakukan oleh kesebelasan Laskar Beri. Terjadi lemparan ke dalam. Orin, masih Orin ke depan. Lagi-lagi Orin. Passing-passing pendek dilakukan oleh Laskar Beri. Gatot, lagi-lagi Mada. Mada mencoba menggiring bola ke depan. Laskar Beri, kita saksikan bersama-sama. Umpan terobosan ke depan. Lagi-lagi bukan suatu ancaman bagi sang penjaga gawang saudara Ori. Penjaga gawang yang berkulit hitam manis. Ya, kita kembali ke lapangan di sana. Berbahaya. Kali ini Dadi. Dadi. Masih Dadi. Itu langsung saja tadi. Sedikit mengocek bola tadi. Iya, luar biasa teriakan supporter. Iya, begitu bersemangat pada sore hari ini. Sudah dilakukan. Masih One. One. Ke depan kali ini jatuh bangun. Terjadi serangan balik counter attack di sana. Kita bersama-sama. Lagi-lagi terbaca pergerakan. Masih. Pelanggaran tadi. Sudah langsung tadi, Madam. Bagi lagi anak-anak dari Laskar Beri menambah pundi-pundi golnya. Kali ini Madar masih terjadi perebutan bola. Kita lihat bersama-sama. Lagi-lagi gol lewat umpan tadi sundulan kepala dilakukan oleh Laskar Beri. Para pemirsa, kita saksikan bersama-sama sehingga skor menjadi 2-0. Coba Sivan, lagi-lagi bisa diantisipasi dengan baik oleh kubu Endesari tadi. Evan, Evan ke depan dia. Lagi-lagi masih terjadi perebutan bola di sana. Evan ke depan. Trevico masih. Wasit pergantian pemain dari kubu Endesare. Nomor punggung 2 ditarik keluar masuk nomor punggung 6. Ya lanjut. Kita kembali ke lapangan hijau di sana masih. Habis, masih ke depan berbahaya, kita saksikan. Terjadi perebutan bola. Cukulin di sana masih berbahaya kali ini. Lagi-lagi. Terjadi perebutan bola. Ke belakang saja dia.
Dadi yang dituju, masih Dadi ke depan. Lagi-lagi Laskar Medan mencoba menggiring bola. Terbang, bisa diselamatkan. Depan saja Evan. Masih Evan. Evan mencoba menggiring bola. Coba menggiring bola, kita saksikan bersama-sama. Umpan melebar di Hafiz yang dituju berbahaya. Evan di sana kita saksikan. Lagi-lagi ini. Umpan melebar dia, cuplik di sana. Semua dilakukan, umpan terpesan ke depan di sana. Orin. Masih saudara Orin. Wasit. Masuk 13. Tunti kita kedekin. Ulang, masih 13. Ya, masuk. Masuk pukul 13, keluar 4. Sama pendeknya ini. Inilah peluang emas. Sudah langsung saja kita saksikan bersama-sama. Lagi-lagi masih Andy Staro berusaha mengejar ketertinggalan. Brooklyn nomor punggung 6. Kita lihat bersama-sama Andy Staro berusaha mengejar ketertinggalan. Depan saja. Lagi-lagi masih terjadi perebutan bola. Kita saksikan bersama-sama. Shooting langsung saja berbahaya tadi. Iya. Apa yang terjadi? Hey.